Kenapa engkau takdirkan mereka berkhianat pada saya? Bagaimana saya bisa tahu Tuhan menjawab pertanyaan saya apa tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bang Apoy. Lu habis maraton dari mana? Aduh, bukan maraton. Bentar. Napas dulu, ngapa? Bang Apoy, Kongmingan, Bang Apoy, Kongmingan. Apa Kongmingan, ngapa, Cung? Kongmingan kenapa ya? Kongmingan penyakitnya kumat, Bang Apoy. Innalillahi tuhongkong. Bang Apoy, Bang Apoy cari siapa? Ini gue lagi nyariin Faruk Mauntung. Ngapa nih kios kagak dijaga? Oh, Bang Apoy mau nitip kios Bang Apoy sama Man Faruk sama Bang Untung. Insya Allah kalau kios gue emang gak perlu dijaga. Aman insya Allah. Cuman masalahnya nih kalau kios kagak dijaga, siapa yang menjaga? Atau lu mau jaga, Cung? Maaf-maaf nih Bang Apoy. Banyak gimana-gimana nih. Ntar apa kata bos Riri? Gue takut dikafanin. Ya deh, gue minta tolong sama lu. Lu lari maraton lagi. Tolong panggil Untung sama Faruk buat jaga kios ya. On the scribe, Bang Apoy. On the bray. Tes paru-paru lagi. Assalamualaikum. Salam. Kencang. Keadaan masih rame nggak? Udah sepi, Wan. Udah, ayo kita ke lapak. Kalau di sini terus, ntar kita kena marah. Kalau sampai Bang Apoy tahu. Guntur! Jangan sampai Bang Apoy tahu. Bang Ustad, Wan Faru. Kenapa ngomong sama rencananya bisa kompak ya? Ah, lagi ngindarin Bang Apoy ya. Kenapa ya? Itu bukan karena kita kompak. Itu cuma kebetulan yang terjadi sangat jarang sekali. Lagian, Anda bukan menghindari Bang Apoy. Tapi udaranya di situ panas. Sini kan adem. Untuk muridku, sama. Ustadz bukan menghindari Bang Apoy. Enggak sama deh. Di sini, Ustadz lagi ngaso. Biasa. Memulihkan stamina lagi. Nanti kalau ketemu sama guru besar, sama Bang Apoy, ada perintah, Ustadz siap. Kan ini Ustadz murid yang teladan. Masa? Yaudah, kalau gitu Rona sama Guntur ke lapak duluan ya. Jangan! Tuh kan, kompak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih manusia-manusia yang gue cari. Bang Untung, Bang Faruk. Oh, dicariin Bang Apoy. Kok bisa bareng, kan? Lagi kompakan. Nyamuk. Betulin rambut. Karin, apa kamu tahu cara bertanya pada Tuhan? Kalau bertanya kan tinggal tanya aja, Bang. Cuma dijawab atau enggaknya itu yang Karin enggak tahu. Itu yang mau saya tanyakan sama kamu juga. Maaf, Bang. Saya enggak tahu. Hei, Tuhan! Kenapa engkau takdirkan orang-orang berkhianat pada saya? Apa alasannya? Kurang baik apa saya? Gaji mereka besar, dapat tunjangan, dapat jaminan keamanan. Kenapa engkau takdirkan mereka berkhianat pada saya? Bagaimana saya bisa tahu Tuhan menjawab pertanyaan saya apa tidak? Badit sama Kibot, gue liat aneh. Maksudnya aneh? Mereka sering nongkrong di rumah Jaga. Oh, mereka itu lagi nunggu ketemu Bos Li. Tapi Bos Li gue mau menerima mereka. Ya, Bang Li, aneh. Maksudnya? Ngomong sendiri.
sudah dapat apa isi rantang makanan Apoy? Julia lagi cari tahu, bos. Saya tunggu ya. Itu kan, Bang Li aneh. Ada yang ketinggalan? Gak ada. Terus kalian mau ngapain lagi kesini? Mau ketemu Apoy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa cari gue? Gue diutus bos nih. Mau nanya. Diutus bos nih mau nanya. Oke. Gue mau jawab. Makanan yang dirantang, yang bos dimakan juga. Apa namanya? Waduh. Kalau itu gue gak tau apa-apa. Gue cuma bisa masang tabung gas kompor. Lu tanya aja sama bini gue. Clear kan? Yaudah, gue cabut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lata. Bos lu Sarmili beneran teman sama masakan bini gue. Masakan bini gue gak ada tandingan. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam, Jil. Ya, Bang. Bang. Rumahnya apa ya di mana? Adiknya Alam. Iya bang, tapi Alamnya nggak bilang iya. Perempuannya aja ngaku. Sio mama, ini kita harus selidikin bang. Kamu yang awasi. Siap bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada yang salah? Nggak ada, Alam. Gimana dagangan kamu? Alhamdulillah, baik, Bang. Oke, Mike. Kita datangin rumah istrinya Apoy. Ke rumah Apoy? Cuma nanya ini si Rantang. Iya. Tumben. Bos Li kenapa ya? Itu bukan urusan kita. Sekarang kita cari rumahnya Apoy.